dicek dulu biar pasti. Tahu sih ponakannya, ibunya masih. Yang membawakan kayaknya sama. Ibu baru tahu Pak. Oke. Saya. Ada yang kemasan ke... Baik, dalam rangka intensifikasi pengawasan pangan dalam rangka menjelang Hari Raya Galungan Kuningan khususnya di Bali, kita melakukan pengawasan ke beberapa sentra penjualan ya, masuk ya pasar. Biasanya marak penjualan pangan yang sejenis ini. Ini biasanya dipakai Banten dan kita sudah sekian tahun melakukan pembinaan masih juga ditemukan. Karena itu kita coba telusur di mana sumbernya. Nah, kita tentu saja harus mengambil sampel dulu supaya bisa kita buktikan apakah benar mengandung bahan-bahan berbahaya. Dalam hal ini adalah pewarna sintetik, pewarna tekstil, rodamin B. Itu yang paling sering disalahgunakan. Nah, ini ada 13 sampel yang kita ambil di pasar negara ini. Ada 11 yang kita uji, pewarna merah, rodamin B. Ada 11 ini, ada 7 yang positif mengandung rodamin B. Jadi ada 4 yang negatif. Jadi contohnya adalah produk-produk seperti ini. Jadi warnanya biasanya ngejreng, warnanya agak pink. Kemudian juga ada ciri-ciri bintik-bintik yang tidak merata. Jadi ya ini khusus untuk kita memprediksi kira-kira apakah itu mengandung. Tetapi untuk pastinya tetap harus dilakukan uji. Dilakukan uji baik di uji laboratorium maupun uji menggunakan rapid test kit. Untuk rodamin B, kami dengan rapid test kit saja untuk rodamin B sudah cukup bisa membuktikan ada cincin berwarna ungu, dia akan terbentuk dengan pelarut atau reaksi yang untuk cek rodamin B. Nah, ini ada 7 yang positif. Beda, ini negatif. Jadi kami sudah gini, tetap kami ambil, kenapa? Untuk membeda. Jadi dari awal kita sudah bisa menduga, tetapi ini kita tetap akan dekat, ternyata memang benar, ini yang positif. Kemudian